Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hunting di jalur kereta lori Pabrik Gula Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan saya ingin membandingkan foto lama yang ada di website Rob Dickinson, foto milik Jan William Van Dorp, dan kondisi terkini yang saya rekam saat ini di lokasi yang sama, teman-teman. Saya berada di sekitar daerah Padang Rejo di kebun Gumuk Kembar. Nah, saya sudah izin ke Rob Dickinson ya untuk mencantumkan fotonya di video saya ini untuk tujuan membandingkan kondisi dahulu dan kondisi sekarang. Dan ternyata foto jalur lori tahun 1983 tersebut masih ada, teman-teman, dan masih dilewati di tahun 2023 ini. Bedanya dulu kereta lori masih menggunakan lokomotif uap. Sekarang sudah tidak, teman-teman. Sekarang sudah ganti diesel semua. Link dari foto-foto di website Rob Dickinson tersebut saya taruh di kolom deskripsi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat-lihat di sana, banyak foto-foto jadul dari berbagai macam pabrik gula. Kali ini saya akan membandingkan 6 foto lama tahun 1983 dengan kondisi saat ini. Lokasinya sesuai dengan titik yang saya buat di peta ini. Itu dia, lokomotif nomor 7 sudah ada di depan sana, menuju ke arah sini, setelah mengantar lori kosongan ke kebun. Oke teman-teman, masih terlihat persamaannya ya, masih ada paritnya, terlihat tembok plengsengannya juga masih ada. Mas! Lokomotif nomor 7 sudah melintas dan di belakang ini langsung melewati jalan raya Semboro Kencong, teman-teman. Jalan Rejo Agung. Oke. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di lokasi selanjutnya, daerah Padang Rejo. Lokasinya masih sama, teman-teman. Nah, sama ada jalan, lalu relnya masih melipir tapi ini agak menikung ya ke kiri. Perbedaannya foto jadulnya masih lapang, nggak ada pohon-pohonan, jadinya jalannya bisa terlihat lurus. Namun sekarang terhalang pepohonan yang rimbun nih, teman-teman, yang memisahkan antara jalur rel lori dengan jalan raya. Tapi secara garis besar masih bisa terlihat persamaannya. Jadi Rob Dickinson itu fotonya beruntun. Jadi saya dapat dengan mudah mengenali lokasinya. Nah, masih sama ya. Bedanya di depan ini ada pohon-pohon, teman-teman. Dulu motonya masih lapang daerah sini. Ini dia lokomotif nomor 7. Oke, jadi kita nggak bisa persis memotret sama dengan foto Rob Dickinson karena di sini sudah ada tembok, teman-teman. Jadi saya barusan agak mundur lagi agar aman dari jarak kereta. Dan sebenarnya, teman-teman, sebelum jalur ini ada jalur lagi di foto Rob Dickinson, yaitu di depan sana di jalur menikung. Kita akan lihat ke sana dulu ya, sebentar. Nah, inilah dia jalur yang saya maksud, teman-teman. Jalur yang dekat dengan saat saya mengambil video awal tadi. Jadi saya mengambil video awal tadi di depan sana ya, di tiang listrik itu. Namun saya tidak keburu, teman-teman, untuk mengambil video di tempat ini karena lokasinya sangat dekat dengan saat saya mengambil video yang pertama tadi. Waktu saya merekam, kereta lorinya lewat ya. Kalau saya ke lokasi ini, mungkin sudah keduluan oleh kereta lorinya. Jadi mungkin dulu request ke lokomotif uapnya. Jadi setelah mengambil gambar di depan sana, mungkin lokomotifnya berhenti dulu, lalu berjalan ke sini. Dan setelah siap mengambil gambar, baru kereta lori dengan lokomotif uap nomor 19 itu akan jalan lagi. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin. Atau kalau nggak request keretanya berhenti,
mungkin ada dua orang yang motret dari lokasi yang berbeda. Untuk lokasinya bisa dikenali. Bedanya dulu masih lapang dan sekarang sudah banyak pohon-pohon. Dan ini merupakan jalur simpang tiga, teman-teman. Nah, ini ada jalur yang lurus menuju ke Sukorno, lalu bisa ke arah kebun Kencong yang lewat daerah Gembuk Banji, lalu juga ada jalur percabangan ke arah kiri. Ini mentok di sana relnya. Di sana sudah kebun percabangan pendek. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Sekarang kita menuju ke lokasi selanjutnya. Selatan Rejo Agung sekarang. Oke, teman-teman, masih tampak sama. Masih ada tembok jembatan ya, dan sungai ini. Ya, ini lokasinya di selatan Desa Rejo Agung. Di lokasi ini saya memakai foto lokomotif uap nomor 22 karena beliau tidak memotret lokomotif nomor 19 saat melewati lokasi ini. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang di lokasi selanjutnya ada di pertigaan Desa Rejo Agung. Nah, ini ya, Desa Rejo Agung, dan ini jalur double track ke arah barat. Dan ini lokasi foto Rob Dickinson dulu. Masih sama, ada gapura, lalu ini ya, ada tembok jembatan, dan relnya menikung ke arah kiri nih, di sebelah jalan raya. Akan bersiap lokomotif nomor 7 sebentar lagi akan datang dari arah selatan. Dan di belakang sini, pertemuan antara jalur double track dari arah barat dan single track dari arah selatan yang dilalui oleh lokomotif nomor 7 barusan ini. Oke, teman-teman, dan ini lokasi selanjutnya. Perlintasan jalur double track ke arah kanan. Dan tadi lokomotif nomor 7 datang dari jalur single track arah selatan, depan itu. Masih sama lokasinya, teman-teman. Di sekitar daerah Rejo Agung. Oke, lokomotif nomor 7 melewati perlintasan membawa lori kosongan ke arah kebun. Setelah tadi habis mengantar lori kosongan juga ke kebun Gumuk Kembar. Oke, terlihat ya, ini jalur double track mengarah ke kanan, ke barat, dan di depan itu jalur single track yang ke selatan tadi. Jadi, Rob mengambil fotonya secara berturut-turut, teman-teman ya, sesuai lokasi kereta yang dia foto. Jadi, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi lokasinya sekarang.
Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita mengikuti perjalanan lokomotif nomor 7 membawa rangkaian lori kosongan ini ke arah barat melewati jalur double track. Dan ini banyak bendera, banyak umbul-umbul merah putih teman-teman ya. Karena sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Tepat tanggal 1 Agustus 2023. Ya, jadi tujuan saya kali ini hunting adalah membandingkan foto lama yang ada di website Rob Dickinson di jalur kereta lori pabrik gula Semboro dengan kondisi sekarang di lokasi yang sama. Bedanya dulu lokomotif yang digunakan masih lokomotif uap. Sekarang sudah beda, lokomotif diesel semua sekarang. Dan lokasinya pun agak-agak beda teman-teman, karena dulu lokasinya masih lapang ya. Sekarang sudah banyak tanaman dan beberapa bangunan. Jadi kita patut mengapresiasi para pehobi mancanegara yang sudah mengabadikan momen terdahulu sehingga kita bisa menikmatinya sekarang. Bisa melihat bahwa seperti ini loh dulunya. Dan kita bisa membandingkan dengan kondisinya saat ini. Ini dia lokomotif nomor 7. Berjalan SH Short Hood Atret. Kalau berangkat ke kebun, posisi lokomotif SH atau Atret. Kalau dari kebun ke pabrik, posisinya LH Long Hood. Hidungnya di depan. Dan di depan lokomotif itu ada gerbong bak terbuka. Itu fungsinya sama seperti gerbong aling-aling teman-teman ya. Kalau orang sini menyebutnya dengan istilah gerbong pancingan. Fungsi utamanya untuk penjeda antara lori tebu dengan bodi lokomotif sehingga tebunya tidak bentrok langsung dengan bodi. Selain itu, gerbong itu bertujuan untuk menaruh peralatan seperti kayu, dongkrak, pasir, lalu kawat seling dan lain-lain. Oke, melewati perlintasan sebidang. Oke teman-teman, sekarang jalur double tracknya berada di antara sawah-sawah ini ya, yang menghijau. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di sekitar jembatan kereta lori sebelah barat Rejo Agung. Nah, lokomotif nomor 7 segera lewat. Ada teman-teman yang nanya juga, kalau fungsi gerbong pancing anut itu untuk penjeda antara lori tebu dengan lokomotif, kenapa kok di bagian depan lokomotif, bagian yang ada moncongnya itu, kok nggak dikasih lori pancingan juga? Jadi gini teman-teman, kalau untuk di bagian depan, itu kan kabinnya masih ada jarak dengan gerbong lori. Jadi masinis masih memiliki jarak pandang. Nah, kalau di bagian belakang kan langsung mepet teman-teman.
Oke teman-teman, dengan lewatnya kereta lori di jembatan ini, maka saya akhiri video sekali ini membandingkan foto lama dengan kondisi saat ini. Mungkin lain kali saya akan coba lagi memvideokan membandingkan dengan foto lamanya. Tentunya setelah saya menemukan lokasinya, setelah mengidentifikasi foto lama. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.